Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi nasta'in. Ala umurid dunia wal din. Salatu salam ala syarifil anbiya wal mursalin. Sina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ajma'in. Amma ba'd. Setelah kita sujud, menghamba kepada Allah, mengemis kepada Allah, merendahkan diri kita, Serendah-rendahnya di titik yang paling rendah, kemudian kita duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud untuk bersimpuh di hadapan Allah. Setelah kita mengemis, maka kita saat ini mau meminta, saatnya kita untuk meminta kembali. Saat fatihah, kita sudah minta kepada Allah, kemudian kita ruku mengemis, tambah mengemis lagi sujud saat ini duduk di antara dua sujud waktunya kita untuk minta kepada Allah doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala mengemis dalam keadaan duduk iftirosh duduknya seorang yang lagi mengemis ya bukan duduknya seorang yang sombong duduknya seorang yang lagi mengemis kita doa kepada Allah Rabbi ya, Tuhanku Allah saat kita menyebut Rabbi ya Rabbi ufirli ya kan Rabbi itu kita betul-betul uh, taruh semua harapan tawakal kepada Allah, taruh semua harapan bakal diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbi Allah ampuni aku. Sebelum kita minta yang lainnya yang paling utama adalah permintaan ampun. Minta ampun dosa. Karena kita dosanya banyak mau minta macam-macam. Ampunan dosa dulu. Itu yang terpenting. Ampunan dosa dulu ya Allah Ampuni aku Berikan maghfirahmu Yang engkau lebih paham Lebih tahu jumlah dosa dosa saya Daripada saya sendiri yang melakukan Warhamni Setelah engkau ampuni aku ya Allah Sayangi aku ya Allah Jangan Jangan karena Kekuranganku keturhakaanku Dosa-dosaku Kesembronoanku Engkau kemudian meninggalkan aku ya Allah Sayangi aku ya Allah saya dalam keadaan terpuruk. Saya dalam keadaan uh, kepepet, dalam keadaan yang utuh sekali. Kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajiburni, uh, tambal, semua kekuranganku ya Allah, kelemahanku ya Allah. Saya hamba yang lemah, saya hamba yang uh, banyak kesalahan. Tolong ditambal ya Allah, ditutup ya Allah, kesalahan-kesalahanku ditutup dengan kesempurnaan, ditutup dengan kelebihan ditutup dengan kebaikan. Setelah engkau tutup, ya Allah, yang kurang-kurang dapat ampunan, dikasih say sayang sama Allah, ditutup kekurangan-kekurangannya, warfani. Setelah itu angkat aku, ya Allah. Angkat derajatku, ya Allah. Urut tadi, Istimewa ya. Masya Allah. Urut. Warfani. Angkat aku, ya Allah. Angkat aku, ya Allah. Angkat derajatku, ya Allah. Warzukni. Dan beri aku rizki, ya Allah. Ya. Karena aku miskin. Aku hambamu yang butuh gak punya apa-apa. Walaupun orang yang kaya raya, hakikatnya di sisi Allah semua itu miskin, semua fakir, semua titipannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beri aku rezeki ya Allah. Rezeki ini bukan hanya duit ya. Kadang-kadang orang mikir rezeki, 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 rezeki itu duit, rezeki itu uang, rezeki itu macam-macam sehat, afiah, rezeki bisa ibadah, rezeki bisa sering ke masjid, rezeki memiliki istri soleha, rezeki memiliki keturunan, ya, rezeki uh, masih memiliki orang tua, banyak rezeki itu punya pekerjaan, pekerjaannya tenang, dia nggak nggak punya utang misalnya itu rezeki semuanya, rezeki dari Allah SWT. Hatinya bersih, ya memiliki guru banyak rezeki itu, rezeki itu banyak umum banyak sekali. Wah dini, ya rezeki berikan aku rezeki ya Allah. Wah dini dan beri aku petunjuk ya Allah. Bukan terus dapat rezeki, rezekinya malah menyelewengkan. Rezekinya digunakan untuk sesuatu yang haram, untuk kemaksiatan kepada Allah. Tapi tetap di jalan yang lurus, rizkinya banyak, tetap di jalan hidayahnya Allah, petunjuknya Allah, syaratan mustaqim. Dan ketika Engkau memberikan aku petunjuk ya Allah, waaf ini, berikan aku afiah keselamatan, kesehatan. Karena kita kalau banyak ibadah, kita sakit juga repot, ya kita panjang umur, kasih panjang umur sama Allah, sakit juga repot. Kita panjang umur, banyak ibadah, dalam keadaan sehat yang sempurna. Ya kan kesehatan jasmani, kesehatan rohani, kesehatan pikiran, kan begitu. Kesehatan hati, dipikirkan kesehatan keluarganya, kesehatan orang tuanya, kesehatan gurunya, kesehatan akidahnya. Gitu. Jadi semua afiah kesehatan ini dipikirkan dari semua sisi. Nah, itu yang kita minta kepada Allah setiap kita duduk di antara dua sujud. Jadi doa yang jamik, syamil, kamil. Doa yang mengumpulkan semua apa yang kita butuhkan selama kita hidup, bahkan sampai di akhirat nanti, yang mencakup semuanya, hajat-hajat kita itu, setiap kita duduk di antara dua sujud, sudah kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masya Allah. Mudah-mudahan bisa lebih faham lagi, insya Allah, setiap kita duduk di antara dua sujud. Amin.